Baik, Tribuners, berikut kami telah merangkum peristiwa kebakaran yang terjadi di Kemenak Kota Bandar Lampung. Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Bandar Lampung kebakaran pada Minggu 18 Agustus 2024. Damkar menduga kebakaran di kantor Kemenak Kota Bandar Lampung diduga karena korsleting listrik. Sebanyak 40 personel Damkar juga menerjunkan 8 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api di kantor Kemenak Kota Bandar Lampung. Petugas memadamkan api selama 3 jam lamanya tersebut dikarenakan apinya besar. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut. Barang yang terbakar diantaranya AC 10 unit, TV 5 unit, laptop 4 unit, komputer atau PC 6 unit, meja 35 unit, dan kursi 35 unit. Kemenak juga mencatat ada 8 ruangan di lantai 2 yang terbakar disertai letupan. Kemudian ruangan lainnya yang terbakar, diantaranya ruang protokol, ruang UP, ruang Dharma Wanita, ruang perencanaan, ruang zakat dan wakaf, dan ruang Bingmas Katolik. Meskipun terjadi kebakaran, Kemenak Kota Bandar Lampung tetap melakukan pelayanan tidak boleh berhenti. Polisi juga telah melakukan polis line agar tidak ada yang ke lantai atas. Semakin